siri kelima kayuhan ramah KL ke JB dengan bajet RM50. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video siri kayuhan ini. Ha, macam mana dengan video siri yang lepas? Okey tak so far? Come on lah, bagilah komen sikit dekat video tu ataupun payung like sikit. Dalam video siri sebelumnya, aku stay di Pondok Musafir selama 4 hari 3 malam disebabkan best sangat. Aku memang pure orang KL. Of course lah, excited sikit bila merasa duduk kat kampung kan. Itu yang overstay tu. Terima kasih kepada keluarga Amir Arsad masa untuk aku sambung jalan. Bila jalan solo-solo ni agak berat sikit, lagi-lagi bila stay dekat tempat yang selesa, tambah diberi layanan yang baik. Tapi aku tetap kena menuju ke JB juga, iaitu target kayuhan ini. Agak-agak korang mampu ke aku sampai ke JB dalam video kali ini? Apa salah lambat sangat dia ni nak sampai JB? Korang layan video ini sampai habis. Aku baru saja meninggalkan Parit Yani Batu Pahat dan hari ini aku akan mengayuh ke arah Pontian. Kemungkinan besar hari ini aku akan berhenti ataupun bermalam di Benut disebabkan aku nak pergi ke Tanjung Piai. Setahu akulah, mana-mana traveller berbasikal di Malaysia yang ingin mengayuh satu semenanjung Malaysia, diorang semua memang akan berhenti dekat Tanjung Piai sebab dekat situ adalah titik paling hujung semenanjung. Kalau daripada rumah daripada Parit Yani untuk ke situ, aku rasa jarak dia lebih 120 km macam tu. Kalau aku kayuh terus menuju ke situ untuk satu hari, aku akan sampai sana lewat jam 5 ataupun jam 6. Jadi aku fikir lebih baik aku bermalam antara Benut ataupun Pontian sebelum aku menuju ke Tanjung Piai. Selepas tu keesokan harinya aku boleh pergi ke Tanjung Piai pada waktu tengah hari ataupun dalam jam 11 ke 12 tengah hari dan berada di sana, ambil gambar apa semua, ambil video. Dan pada hari yang sama juga aku akan menuju ke Skudai. Dekat Skudai ni aku baru saja dapat kontak, nama brother tu adalah Hanafi. Dia kata kalau turun JB nanti singgahlah Skudai dan aku akan stop dekat Skudai. Lepas tu daripada Skudai aku akan terus menuju ke Woodland sebab ikutkan apa yang Hanafi cakap, daripada Skudai ke Woodlands jarak dia kira-kira 20 lebih kilometer. Aku tersalah jalan ni. Punyalah tadi confident, tak tengok phone, tak tengok maps, main jalan je. Sepatutnya aku ikut jalan ni, jalan bawah ni, jalan ikut pesisir ni terus ke Benut. Tapi aku boleh menuju ke sini pula, jadi laluan dia akan jadi jauh sikit. Aku kena pergi ke Air Hitam sampai ke Simpang Renggam, lepas tu masuk balik dalam untuk pergi ke pesisir. Akhirnya aku sampai ke lokasi ini. Tempat apa pula ni? Inilah cabin stay dekat Benut milik Encik Kamsul. Semasa aku berada di Batu Pahat lagi, aku dihubungi oleh kenalan yang tinggal di area sini. Nilam Tang nama dia. Dia kata kalau melalui Benut, singgahlah ke tempat ini sebab kata dia, owner sangat mengalu-alukan kedatangan bicycle tourer untuk datang ke sini. Walaupun masa ni pengusaha cabin stay tiada di sini kerana berada di luar negara, tapi owner dah bagi green light untuk bermalam dekat sini. Dapat je location ke tempat ini, aku pun terus ke sini dan sampai waktu tengah hari. Lihat tempat ni, siap ada tempat khas untuk caravan tau. Yang nak sewa bilik ataupun cabin di sini pun boleh. Aku rekomen korang untuk datang ke sini. Jangan ingat Benut ni tak ada apa-apa eh.
saudara tunggu malam. Kita masak Maggi tu. Aku rasa craving pula nak makan Maggi. Sebab daripada KL sampai ke sini Benut, aku tak sentuh bekalan Maggi yang aku bawa daripada KL. Aku bawa 2 bungkus je. Malam ni aku ingat aku nak pergi ke Pekan Benut dan aku akan dinner sekali lagi kat sana. Jadi aku carilah apa-apa yang boleh dimakan. Gerai ke? Tapi yang paling penting, masih dalam bajet Rahmah. Aku punya duit sekarang, kalau ikutkan duit bajet yang aku peruntukkan, yang RM50 tu tinggal RM11 lah kalau tak silap aku. Dan JB pun dah tak jauh. Aku rasa aku mampu kot capai target dalam bajet RM50 daripada KL ke JB. Ini dia tempat tidur aku malam ni, dekat cabin stay ataupun campsite. Aku buka aku punya kemah inner tent saja sebab aku tak nak digigit nyamuk. Barulah boleh tidur dengan nyenyak kan. Malam ni kita makan KFC guys. Aku harap adalah menu Rahmah. Agak menu Rahmah ada lagi ya? Menu Rahmah 2 petang sampai 5 petang je. Oh, 2 petang sampai 5 petang je. Okay, yeah. Kalau macam tu, bagi satu ketul rice plate. Rasa seketul ayam, ayam ni air kok. Ini sahaja. Itu sahaja. 12.5. Menu Rahmah tak ada pula. Menu Rahmah jam 2 sampai jam 5 tak silap dia kata tadi. Tapi tak apalah. Aku gunakan duit yang someone bagi kat aku. Aku tak nak bagi sesiapa. Tapi korang boleh agak lah. Kita makan sambil lihat basikal aku kat luar tu. Aku malas nak kunci. Aku jumpa ular tepi jalan. Nampak macam anak ular tedung. Sebab macam dekat bahagian kepala dia macam kembang. Masa aku lalu tadi, dia macam kepala dia macam mendongak. Hidup lagi ke tak ni? Baru on the way nak balik. Balik ke kita, aku punya cabin stay. Boleh terjumpa pula dengan binatang ni tepi jalan. Good morning semua daripada KW Caravan Park and Cabin Stay di Parit Pinang, Benut. Tidur adalah perkara penting dalam kehidupan kita. Begitu juga semasa kita travel. Mari kita cek berapa jam yang aku tidur pada malam tadi. Okay, ini adalah smart tracker aku. Aku pakai jam ni pun sebab kan aku nak pantau aku punya tidur aku dan juga calorie burn aku. Okay, malam tadi aku dapat tidur selama 7 jam 2 minit. Aku tengok daripada jam 22, jam hampir jam 11 sampai jam 6 pagi. Aku dengar azan tadi, azan subuh, aku terus bangun. 7 jam dah cukup untuk aku tidur dengan cukup, rehat dengan cukup. Masa untuk tinggalkan Benut. Tak sabar aku nak sampai ke titik paling hujung benua Asia di Tanjung Piai yang aku jangka sampai waktu tengah hari
Di sini aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pengusaha cabin stay ini, iaitu Encik Kamsul, kerana mengalu-alukan kedatangan bicycle tour untuk bermalam di sini dan menggunakan fasiliti tandas, surau dan elektrik di sini. Terima kasih kepada Nilam Tang yang juga suggest aku untuk bermalam di sini. Semalam tengah hari dia belanja aku makan tengah hari kan, dan pagi ni juga dia akan belanja aku breakfast dan mengucapkan selamat jalan kepada aku. Dia adalah seorang penulis buku. Inilah masa dia untuk aku promote buku terbaru dia berjudul Pada Hangatnya Secangkir Teh. Buku ini mengaitkan kisah pengalaman dia yang travel di luar negara. Macam mana nak dapatkan buku ini? Korang boleh message direct ke dia. Bilalah aku nak tulis buku pasal pengalaman aku? Rasanya aku tak ada talent kot. Sekarang kita dah sampai dekat Kukup. Titik paling hujung Asia, paling PI dekat arah sana. Aku cuma nak tengok apa ada dekat Kukup ni. Kenapa aku singgah dekat Kukup eh? Ikutkan plan, aku perlu terus saja ke Tanjung Piai. Tapi disebabkan saudari Nilam sendiri yang bagi cadangan untuk melawat Kukup ni, aku pun singgahlah kejap. Sebab tertarik ada kampung atas air dekat sini. Dalam kepala otak aku, aku bayangkan ada penempatan seakan perkampungan nelayan dekat sini. Rupanya hanyalah deretan rumah konkrit yang dibina atas air. Besar-besar rumah dekat sini tau. Tapi still menarik untuk melawat. Aku difahamkan kampung ini wujud 120 tahun yang dulu. Entah generasi yang keberapa sekarang yang tinggal kat sini. Sudah tentu mereka menaik taraf bangunan rumah kayu ke bangunan konkrit sesuai dengan peredaran zaman. Macam yang korang lihat ni, jalan yang hubungkan penempatan ni pun elok belaka. Hanya basikal dan motosikal sahaja boleh masuk. Dekat Kukup ni juga ada jeti kalau sesiapa nak ke pulau di Indonesia. Bolehlah korang ambil kesempatan untuk bersiar-siar melihat penempatan moden atas air ni. Kampung dia betul-betul sebelah dekat jeti ni. Welcome to the most southern tip of mainland Asia. Aku baru je sampai ke Tanjung Piai. Tadi pagi aku start daripada Benut dan aku sampai ke Tanjung Piai ni jam kira-kira pukul 1. Daripada Benut ke Tanjung Piai aku kayuh lebih kurang 51 km. Tapi tadi aku singgah dekat Kukup kejap nak tengok apa yang ada dekat situ. Kat sinilah titik paling hujung antara benua Asia ni. Dia tak dikira Indonesia sebab Indonesia adalah kepulauan. Jadi Tanjung Piai ni dikira titik paling hujung dalam benua Asia ni. Untuk masuk ke sini untuk lokal, untuk orang tempatan, kita kena bayar dalam RM5 untuk orang dewasa. Macam aku tadi, aku bayar RM5. Malangnya basikal tak boleh bawa masuk dekat satu apa? Lagi satu plate. Ini tunggu eh. Ini tunggu lagi satu plate yang ada globe tu. Nanti aku nak tinggalkan basikal aku dekat counter tu dan kita pergi dekat sana pula, okey? Sekarang kita nak pergi ke titik paling hujung benua Asia. Daripada kaunter tadi ke titik paling hujung yang ada globe tu, kalau tak silap aku lah, lebih kurang dalam 600 meter. Korang perlu meniti titik kayu ni sepanjang 500 meter macam tu. Ada sekumpulan monkey lah. Kita dah tak jauh dah. Nak sampai ke globe tu. Selain daripada terletaknya titik paling hujung di benua Asia ni, Tanjung Piai juga terkenal dengan makanan laut tau. Sebabkan trip atau ekspedisi kayuhan ni dalam bajet yang rendah, memang taklah aku nak explore makanan laut dekat sini. Melainkan kalau ada orang yang sudi belanja. Jadi apa yang aku mampu hanya cuma melawat kawasan hutan paya bakau ni.
Ikutkan carian di internet, Taman Negara Tanjung Pinang ini ditubuhkan pada tahun 1997 dan merupakan taman negara yang terkecil di negeri Johor ni. Memang betul, tak besar mana pun, kecil je kawasan dia. Sebabkan kecil lah, aku cuma habiskan 1 jam sahaja di sini dan sambung kayuan aku untuk menuju ke Skudai pada hari yang sama. Macam biasa, kita bersambung ke siri yang seterusnya. Stay tuned all.